Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat belajar bertani, ketemu lagi di channel kami. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih gagal dalam penyetekan pohon jambu air, ini teman-teman bisa simak ya, caranya gimana agar supaya berhasil tumbuh akar dan bisa lebih cepat berbuah. Nah, ini udah ambil entresnya ya. Nih teman-teman, ini kita kurangin aja daunnya, kita kurangin. Ini kita potong aja teman-teman ya, biar lebih bagus nanti pertumbuhannya. Nah seperti ini. Nah jadi teman-teman, apa namanya, nggak perlu ambil batang yang besar, yang kecil seperti ini aja juga nggak apa-apa ya. Oke, setelah itu kita sayat bagian bawahnya ya. Ini bagian bawahnya kita sayat. Setelah itu kita oles dengan perangsang akarnya ini. Oke, teman-teman ya. Kita oles perangsang akarnya seperti ini. Dan setelah itu kita tunggu aja beberapa menit biar obatnya benar-benar meresap di batangnya, nanti baru bisa kita tanamkan lagi ke media tanamnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Dan ini teman-teman bisa perhatikan gelas plastiknya bawahnya nggak perlu kita lubangin ya. Nah ini nggak perlu kita lubangin karena medianya sekedar cukup kita buat lembab aja. Nah seperti ini ya, dan dia udah mengering seperti ini, baru bisa kita tanamkan ke media tanamnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita isi kembali. Oke, tinggal kita lakukan penyungkupan ya teman-teman. Nah, kita ambil dulu plastik penyungkupnya. Sungkupkan seperti ini. Setelah itu bawahnya kita ikat aja dengan menggunakan karet. Tinggal kita letakkan aja di tempat yang teduh ya teman-teman, letakkan aja di tempat yang teduh dan nggak perlu kita siram-siram. Dan setelah itu teman-teman nanti tinggal tunggu aja. Biasanya kalau untuk pohon jambu itu teman-teman ya, dalam jangka waktu 30 hari dia udah bisa kelihatan tumbuh akarnya ya, paling lama 2 bulanan lah paling lama ya. Nah, jadi nggak perlu sulit-sulit dan nggak perlu susah. Nah jadi, nah ini seperti ini teman-teman, ini masih sangat mudah ya, kalau dibilang dahannya sangat mudah, ini sangat mudah. Cuman ini pohonnya udah berbuah ya teman-temannya, dari pohon yang udah berbuah dan akarnya sangat cukup bagus teman-teman. Ini teman-teman bisa perhatikan, nah, akarnya sangat bagus ya, pertumbuhannya sangat bagus akarnya. Nah seperti ini, ini udah layak kita pindah aja ke polybag ya, ke polybag dulu terlebih dahulu, jangan ke tabulang pot. Nah karena ini masih sangat terlalu rawan ya. Nah jadi kita tinggal pindah aja ke polybag terlebih dahulu, lalu tinggal kita perawatannya aja. Nah jadi teman-teman bisa lihat yang ini ya, langsung yang sudah kita pindah ke polybag seperti ini. Nah ini walaupun pohonnya masih sangat kecil, cuman dia udah berbuah seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini banyak bunganya ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat, dan yang ini juga ada. Ini pohon masih sangat kecil tapi udah berbuah, udah sangat bagus buahnya. Nah oke okay. Ya teman-teman, semoga nah ini bermanfaat. Itu kurasa tadi teman-teman udah pada paham semua ya, cara penyetekan pohon jambu agar lubah supaya lebih cepat buahnya dan bisa lebih cepat tumbuh akarnya. Nah jadi bagi teman-teman yang ingin tahu perangsang akar kami gunakan apa,
Teman-teman nanti bisa tanyakan di kolom komentar, akan kami beritahu gimana cara mendapatkannya dan merek apa. Nah, jadi bagi teman-teman juga yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya. Dan apabila teman-teman suka dengan video kami ini, teman-teman silakan like, share, dan komen. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam petani Indonesia.